Assalamualaikum, Mas Junan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Nama Muhammad Bintang. Alamat? Alamatnya Mertoyudan. Asli mana, Mas Bintang? Asli saya dari Tasikmalaya. Oke, Mas Bintang, kita ngobrol-ngobrol soal cukur. Oh iya, siap. Mas Bintang belajar cukur berapa lama? Saya alhamdulillah tergolong orang-orang yang sudah sejak kapan itu? Saya belajar cukur dari Desember tahun 2018 kemarin. Dari sekarang Desember tahun 2019. Berarti sudah satu tahun. Oh, enggak, saya bisa cukur kemarin puasa. Berarti sekor Desember tengah ini puasa ini Mei. Bulan November. Oh, Mei. Bulan Mei berarti skor Desember tekak bulan Mei ngopo? Ngeramasih. Nanti tangan mulai jatuh. Ngeramasih. Kok nol putul jangan? Nol putul. Rasa ini aku bisa sombong, Mas. Nek jenenge motong ya, Mas. Tak iso-iso nih, tetap mesti ada kendala atau olpor atau ada kendala? Wah, jelas ada, Mas. Oh iya. Karena menurut teman saya itu semua kepala itu pasti ada kendalanya masing-masing, Mas. Ini gampang ini rambut-rambut seperti ini. Rambut-rambut yang teksturnya itu sedikit keras, tapi bukan keras kayak durian. Rambut toh? Keras-keras. Keras-kerasnya Mas Lady yang kayak aku. Potong itu gampang dipotong menurut saya. Semangel itu ya, itu yang pertama itu rambut lemes kayak bayi. Yang kedua itu angin lilin biar Mas pertama sih ketika potong misalnya rambutnya itu tipis, misalnya tipis ya, itu kadang saya suka susah ketika ngambil rambutnya itu karena terlalu lemes dan level di kepala itu kayaknya kepala itu. Kadang ini ya, Mas. Jinggung sepatu loro padahal itu ukuran sedengan kok malah gini tipis yo. Jadi susah. Nek untuk kepala-kepala kaya benjol, pokoknya mesti gerong-gerong po. Gerong-gerong ki opo? Aku ora mudeng. Kowe duduk wong Jawa kaya. Duh, maksud iki kaya anu, Mas. Benjol-benjol. Kuwi angel apa? Angel. Menurut saya angel. Ini kan ini, Mas. Kita itu harus tahu teksturnya. Kepala itu juga terus rambutnya juga kan. Berarti nek nyukur ki ono step-stepe, Mas. Ya. Oke. Ning kalau pengen tahu step-nya yo kursus. Oh, kursus. Berarti kursusnya ning di Mas? Ning Garasi Barbershop. Oh, Garasi Barbershop. Oke. Berarti yo ono kursus bareng ya, Mas? No, aku tidak sembarangan ilmu. Ini yo Mas, itu yo akeh sing kursus kurang, Mas. Akeh. Ya kebetulan aku paling lama. Paling lama. Ini di antara yang lain. Bagi Anda yang mau kursus yo bareng ya. Yo, sekolah Garasi. Sekolah alamat orang. Bawah ini ya, bawah ini ya, ini HP ya, persiwa ini HP ya, Mas. Karena motong ini ada hal-hal apa sih? Mbah kuih lucu, mbah kuih ini dengan mesti kaget, mungkin nanggepi pelanggan, customer ini ke mana, Mas? Aku tuh pertama nyukur itu kan awal puasa itu, Mas. Awal puasa ketika aku jaga di garasi luar itu. Oh, garasi. Terayam juga. Ya, garasi barbershop. Oh, cabang. Cabang. Oh, cabangnya banyak ya, Mas? Ada 4. Oh, betul. Alhamdulillah. Misalnya di Terus. Ini kepiye, Mas? Tengok nanti. Pertama-tama itu ketika aku jaga di sana itu. Oh. Dalam benak saya dalam hati. Wes. Semoga gak ada yang potong. Wih. Semoga gak ada yang potong. Anjir, buka ini apa? Buka barbershop ini apa? Itu kan dulu ketika saya itu baru mau coba. Pertama berarti tetap bisa ono rasa anu ya, Mas. Rasa bau winter dong, bau winter. Winter yang pertama itu winter. Nek ono potong
misalnya ono lewat muga-muga aja potong ngono. Ha, itu ngerti. Berlanjutan ya. Tapi ya no men, kalau pertama-tama motong kuwi, awal-awal motong kuwi wis tau lho, menuju Senen iki wong apa ora cocok opo kuwi, Mas. Sudah pernah satu waktu saya itu motong orang. Oh, oh. Kebetulan dilihat dari mukanya itu dilihat aku kan sebelum motong orang itu lihat dulu mukanya. Hmm? Ini lebar apa enggak? Kebetulan. Nah, waktu itu saya motong orang dari ya, tanya sama saya, masih baru kok, Mas? Ya aku jawab apa adanya. Aku jawab baru training, Mas. Langsung lah ketika itu pelanggan itu panggil pun saya suruh melanjutin, mungkin karena dia itu gak percaya. Oh, berarti saya. Dari berarti wadewe ngamake si pelanggan itu wis ketok, Mas, nek kuwi cocok apa ora. Itu ini pengalaman saya itu kebanyakan 70%. Oh, 70%. Pasti delok raine, misale raine. Oh, ini orang-orangnya itu angel. Oh, ah. Nek rai-rai angel iki piye, Mas? Misale. Sebelum dipotong wis merengut. Oh, wis merengut sih, ya. Ya, sampai sekarang itu saya cari triknya itu susah itu. Oh. Hadapi orang-orang rewel seperti mereka itu. Kadang yang mau dipet ayo. Oh, tadi pelanggan itu kudu percaya diri, Mas. Piye carane? Gawe wong kuwi nganu ya. Percaya sik lho, adewe. Pras satu pengalaman iki. Oh, piye? Ketika mau motong. Kebetulan sepatu di slipernya enggak saya pakai tadi. Jin. Masa padahal itu jalan ini tipis-tipis. Nek kuwi kadang gejala apa, Mas? Bisa. Yo. Kendala ini, Mas. Ya, warna-warna karena gugup itu tadi. Oh. Jadi ketika kita menghadapi seorang pelanggan, usahakan jangan gugup. Cukup pede aja. Nah, kalau kata temanku itu ini, sombong dulu. Masalah hasil kayak gini. Ya. Berarti biar jelek yang penting sombong. Yang jelek yang penting sombong. Okay. Kalau nggak sombong nanti diremehin orang. Itu sombong yang positif. Sombong yang positif, ya. Maksudnya sombong yang positif itu percaya. Percaya diri. Kaya bukan sombong, sok profesional. Bukan sok, tapi bukan sok profesional. Nek untuk saat ini bila dengan hasil potongan ini dengan ini, dengan dewi itu wis master, wis begini. Sebenarnya kita itu, aku sebenarnya sudah baik. Tapi ya, namanya orang itu terus belajar, Oke. Berarti matur suwun ya, Mas, untuk kanu iki tentang mengulik jenengan sko awale nol budul toh. Tekan saiki sing wis profesional ya. Belum, tapi udah sombong. Itu kesimpulane dari iki dari jenengan belajar tekan saiki kesimpulane apa, Mas? Kesimpulannya itu saya dia pasti kayak gini. Iya toh. Pesannya ya buat kalian yang sudah motong ataupun yang belum motong, nol putul lah ini. Yo usahakan yo kursus. Yo nanti ada alamatnya khususnya di sini. Iya, kenapa? Gara-gara situ. Kenapa harus kursus? Karena ketika kita kursus, kita itu kan teknik itu sudah mengetahui. Jadi kebanyakan saya lihat di pangkat umur yang ya nanti di sensor masih menggunakan apa yang istilah orang lain itu killing gitu ya. Yang hasilnya itu ya soalnya kan untuk killing suwe ya, Mas, suwe. Oh, tapi miling penting, Mas. Penting. Sebenarnya kan kayak menurut ini potong rambut itu ini kan, Pak. Suatu pekerjaan seni yang di dalam proses pengerjaannya itu membutuhkan penyatuan antara keterampilan mencukur, teknik dan
feeling. Mantap. Iya, yang akhirnya itu menentukan kerapihan, keluasan dan kehalusan. Oke, mantap. Berarti sebelum feeling itu bisa dikuasai, berarti tetap ada step-step awal. Step-step awal. Oh, ini dia ono materi nih, Mas. Ono materi, ono teknik barang. Makane nek pengin ngerti yo. Oke, mantap. Kursus lagi. Terima kasih Mas Dilan. Kapan ngobrol lagi? Ya, siap. Banyak pengalaman yang memalukan sebenarnya. Yuk, kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Oke. Makasih, Mas.